Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, saya saya Hafizul. Okay, hari ini saya akan menerangkan cara-cara kita menggunakan datang reader. Okay, datang reader dengan menggunakan supaya kita terus senang mudah untuk masukkan apa maklumat suhu dengan menggunakan QR. Dan juga terus masukkan dalam sistem. Baik, kita lihat macam mana ya. Okey. Baik. Kita akan lihat bagaimana cara-cara untuk memastikan infrared thermometer ini bersambung dengan data reader supaya akan memudahkan proses untuk scan dan QR code serta dengan suhu badan pelajar dan juga guru-guru kita. Okey, baik. Seterusnya kita akan langkah pertama kita akan tekan butang on Bluetooth dan juga location. Itu lokasi. Dan pastikan mobile data kita on juga. Okey, seterusnya kita akan buka aplikasi Datang Reader. Kita akan login. Pastikan kita login mengikut username dan password yang betul. Dan kita akan tekan butang login. Seterusnya, kita akan tekan butang connect peripherals. Okey, kita akan pastikan tekan butang supaya ada connection dan pastikan tekan infrared thermometer itu di bahagian mana-mana badan kita supaya ada connection dengan kita punya handphone dan juga aplikasi datang reader. Dan tekan, jangan lupa tekan termometer ya. Okey, jadi sehingga keluar status connected dan diterus baca current reading di sini iaitu 36.26 darjah Celsius. Maksudnya infrared termometer ini sudah bersambung dengan datang reader. Jadi cara dia adalah yang pertama pastikan kita menekan kan scan QR dahulu ya, QR dahulu iaitu QR code pelajar ataupun guru-guru kita. Okey, dia akan keluar maklumat dan terus kita scan suhu. Jadi maklumat scan suhu terus masuk dan kita akan masukkan orang seterusnya supaya dia akan terus mudah dan juga cepat. Jadi begitu cara dia bagaimana kita nak menggunakan infrared thermometer bersambung dengan datang reader ini. Jadi tak masalah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, next. Next.
Siap. Bagi pengguna yang lain. Untuk dia, kenapa ditulis? Untuk